Ini adalah bentuk sesungguhnya dari malaikat yang bakal bikin kalian sangat terkejut. Jadi buat kalian yang dari dulu percaya kalau bentuk malaikat itu seperti manusia yang tampangnya itu sangat cantik dan sangat tampan kemudian memiliki sayap seperti ini, rupanya itu salah besar loh. Nah memang bentuk seperti ini tuh ada, tapi itu adalah malaikat tingkat rendah. Rupanya di dalam kekristenan, malaikat itu dibagi menjadi 3 tingkatan dan bentuknya itu jauh sekali dari bentuk manusia. Malaikat tingkat tertinggi menyembah Tuhan secara langsung dan berkomunikasi dengan Tuhan untuk memenuhi keinginan Tuhan. Dan 3 tingkat malaikat tertinggi adalah Serapim, Serubim, dan Orapim yang bentuknya itu seperti ini guys. Serapim sendiri sebagai malaikat tingkat pertama memiliki tugas sebagai pengurus dari kerajaan Tuhan. Kemudian Serubim sebagai malaikat tingkat 2 tertinggi di kerajaan Tuhan memiliki tugas sebagai penjaga di kerajaan Tuhan. Dan Orapim malaikat tingkat 3 di kerajaan Tuhan memiliki tugas sebagai penyampai penilaian dari Tuhan.